Selamat pagi semua. Tadi pagi jalan-jalan di Tamu Asia City, tiba-tiba terjumpa pula dengan ini. Potato, carrot, timun, apple, dan pear. So, teringin pula buat demo untuk ini apple peeler, hand peeler, dan food grater. Tapi belum ada pengalaman lagi guna. So, coba-coba lah nanti saya buat demo. Harap-harap berjaya. Bagi saya inilah. Dua. Oh, bukan itu. Ada pula dalam plastik sudah. Tukarlah, boleh kah tukar? Yang dalam itu tidak mau. Oh, oke. Ini timbang. Ya, pas saya ambil. Oke. Dua ringgit. 4 ringgit? Ya. Terima kasih. Saya timun lagi. Timun macam mana jual kak? Kalau ada pakai sayur mungkin di sana. Coba. Apa lagi ini ini apa ini? Sama ini kau bilang tu tadi. Tidak. Kau beli kau beli 15 ringgit. Rugi lah. Kalau ada sesimpan so. Panjang. Berapa macam mana jual ni kak? 6 ringgit 1 kilo. Wow. Muda betul. Wah, orang itu anu kan? Saya mau 1 biji saja. 1 biji tak apa ya? Piro? 3 kali 6 18 18. Okay, nice to meet you. 是哦，哎，我在这边有什么？ 我知道，那天我去啊。 Astro 是你哦，不是你啦。 我是 Amy 吧，我是。 Baru bikin. Dan dia stop makan. Wah, kita sudah kita membuatlah benda untuk kita demo hari ini. Selamat pagi semua. So kita baru selesai dari shopping tadi di Tamu Asia City. Kita ada beli carrot, timun. Oh, ini timun sehat ini. Jarang-jarang ini timun ada begitu besar yang ini spesies. Potato, apple, dan pear. So hari ini kita ada 3 alat. Kita ada apple peeler, kita ada hand peeler, sama kita ada food grater. So one by one lah saya akan buat demo. Start dengan kita punya apple peeler. Selain dari apple, kita akan try jugalah buah ini, pear ini. Sebab mungkin ini susah sikit sebab dia tidak bulatkan. But kita try lah. Okay, kita start dengan apple. Let's see dia boleh betul-betul ke peel ini apple dengan cantik. Set. Di sini lah. Okay, first kita mana yang mana ini. Sini lah. Kita kasih masuk dulu apple begitu. Cucuk dia. Okay. Sekarang kita pusing. Ini tangan saya susah sedikit pusing. Mungkin saya pusing begini. Okay. Let's see. Kena dari sebelah sini dulu. Sini. Okay, tengok. Okay, start. Potong. Oh. Eh, tengok dia potong dengan halus lah. Tidak tebal, maksud saya tidak tebal. So hanya kulit yang terkeluar, isi sikit saja, tak banyak. Terikutlah. Sama potongannya pun cantik dia. Tidak miss lah, dia
Tidak ada kulit yang tertinggal. Oh, dengan adanya alat ini tidak ada masalah, sudah kita mau makan apple ini selalunya kita ada masalah kan, susah nih mau potong buah apple. Wow, cantik. Paling-paling kita kena, kita keluarkan. Paling-paling kita kena potong sini sajalah. Cantik nih apple. Wow. Oke, kita simpan dalam sini. Next test kita buat ini. Oh, ini kita kena cabut. Let's see kalau kita dapat potong ini dengan cantik. Oh, boleh juga oh. Alamak. Dia pacakan dia tidak kuat. Oh, dia tidak senter. Itu boleh juga oh. Oke. So, pilot dia ada dua bahagian. Satu yang kasar sini ini. Kita tengok nanti apa yang kita boleh buat dengan yang kasar ini. Dan bahagian yang ini untuk peel lah. So firstly kita try peel kita punya carrot. Alright, let's see. Oop. Begitu baru banyak. Okay. So di sini kita boleh nampak ini peeler sangat baik ya. Dia sangat tajam dan bila dia peel, dia peel halus-halus saja, so isi tidak banyak terbuang. Cuma kulit saja yang terbuang. So mungkin lebih jelas kalau kita peel ini timun lah. Timun lebih warna dia lain kan, so kita boleh tengok. So, kita taruh lagi yang ini. Oh, tersangkut pula ini di sini. Saya belum berapa campin berguna ini. Kalau sudah training banyak kali mungkin bagus. Mungkin boleh guna dari sini juga. Let's see. Ya, oh, dari sini lagi senang lah, lagi mudah. Okay, so memang boleh nampak isi dia sedikit sajalah. Kita keluar. So kita boleh try peel ini potato juga. Begini mungkin lebih baik lah. Ini first time saya guna ini. Itulah saya pun tiap berapa campin. So kalau kita tengok demo orang tu, mungkin dia sudah pandai kan. Kita bawa balik guna, tak boleh guna. So let's try. Kita cuba sendiri. Oh, kalau sudah pandai ini mungkin boleh cepat lah. Macam sudah berapa campin saya ini. Okay. So ini perlu ada skill sikit lah. Mula-mula ni mungkin kita termiskiu-miskiu ni tidak terpotong. Tapi walaupun kita miss, dia tidak akan banyak ambil isi potato ni ya. Kulit juga yang terpotong. So mungkin mula-mula kita tidak berapa pandai. Tapi tidak apa. Mungkin selepas 2-3 biji potato ni kita boleh sudah ni. Yang penting kulit jangan sangkut sini. Kalau tersangkut sudah dia tidak boleh sudah potong. Ah, mesti buang kulit terus. Okay, so lelaki pun boleh potong lah. And then dia ada telinga sini. Telinga ini untuk kita korek yang tajam ini, untuk kita korek mata. Ah, so kita boleh guna untuk buang satu alat lah. Kita tidak perlu lagi pergi ambil pisau. Nah, boleh dipotong sudah. Mata-mata ini kita boleh buang. Ataupun mungkin kita boleh guna yang bulat ini, kita try. Ini bulat ini tidak tahu untuk apa. Kita tengok lagi demo. Ini lebih tajam nih untuk potong. Sangat baik ya. Okay. So sebelah sini dia lebih kasar. Kita buang lebih tepi ini. Macam ini untuk slice. So ini kan juga.
demo tidak training. Oh, ini untuk size yang lebih tebal lah. Sebelah yang bergigi-gigi ini. Susah guna. Oke, okay, nevermind. Kita put it aside. Macam ini setiap berapa panai pakai lah ini. So, kita beralih kepada kita punya food grater. Mungkin ini akan lebih senang. So, food grater ini kita ada 5 jenis pisau dia. Daripada yang ini tinggi sikit. Ini yang kecil sikit. Ini pisau dia. Lebih besar lagi. Dan ini kasih hiris halus-halus. Jadi ini ada holder ya. So ini potato kita kena gas ini bahaya nih kadang-kadang kena tangan. So kita boleh pacakan potato kita di sini. Oke. Okay. Dan ini Op. Matailah kalau begini. Oke, okay, so kita try. Saya rasa lebih bagus saya pasang potato begitu. Kita dapatlah. Oke. Okay. So first pisau pertama kita cuba. Op. Apa yang kita dapat? Wow. Cantiklah. Tengok dapat begitu kecil-kecil. Untuk digoreng. Buat pusas bagus nih. Oke, kita coba pisau yang kedua. Yang ini. Kita tengok result. Apa yang kita akan dapat. Oke. Ini first time saya guna, gagap-gagap lagi, tiap berapa campin. Oke, okay, let's see. Mantap. Op. Habis sudah. Banyak mokat kalau gini dulu. Ini patut dapat keping-keping banget. Jadi dapat hasil dia. Aku training dulu di rumah lagi. So sebenarnya kita patut dapat yang begitulah. Untuk yang grater yang kedua. Tapi setiap berapa campin lah. Setiap berapa jadi. So ini hasil dia. Okay, next kita akan tukar lagi ini. Kita akan cari guna pisau memotong timun atau carrot. Oke. Okay. Let's see. Pegang timun begini. Wow. Nipis-nipis timun kita terpotong. Ya, ada satu pisau lagi. Mungkin yang ini boleh dapat tebal sedikit. Sama apa ya? Let's try.
si. Oke, pisau dia ada dua jenis lah. Satu yang untuk putung nipis-nipis, satu yang putung tebal sedikit. Oh, so ini potret kita lah. So dia ada ini pisau yang lebih kecil lagi dari yang tadi untuk kita coba juga lah. Untuk hirisan yang lebih halus. Alright. Wow, ini hirisan lebih halus. Kita ada tiga jenis hirisan. Satu, hirisan yang lebih halus lagi. Ini cukup halus sudah. Ini lebih halus lagi. Let's see. Ini lebih halus lagi dari yang tadi. Tempatnya. Oke, ini kita tengok result, kita guna yang ini. Bisa lebih cut dari melihat. Oke, rupanya bukan mau tarik balik pak. One way saja. Oke. Okay. Let's see. So kita dapat kepingan yang begini. Ini kalau kita goreng, terutamanya yang potato nih. Tadi saya sudah buat potato ada di sini. Begini. Sedap nih. So inilah kita punya fruit kebolehan. Yang fruit diet, apa yang fruit diet kita boleh buat. Sekian, terima kasih. Bye.